Beredar klaim di media sosial yang menyebutkan Bank Dunia telah merancang pandemi COVID-19 berakhir pada tahun 2025. Akun Facebook Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia membagikan klaim itu pada 2 Agustus 2021. Akun itu mengunggah tangkapan layar dari situs resmi Bank Dunia yang memuat proyek bernama Strategic Preparedness and Response Plan yang berakhir pada 31 Maret 2025. Benarkah Bank Dunia sudah merancangkan pandemi COVID-19 sampai tahun 2025? Dari hasil penelusuran kami, faktanya dokumen tersebut menjelaskan batas akhir rencana yang disusun oleh Bank Dunia untuk merespon dampak ekonomi akibat pandemi COVID-19 di berbagai negara. Dilansir dari situs periksa fakta logically.ewan, pengunggah informasi di media sosial salah mengartikan informasi dalam dokumen. Karena meskipun mungkin perlu beberapa tahun bagi ekonomi untuk pulih dari COVID-19, itu tidak berarti bahwa tanggal ini berkorelasi dengan kapan pandemi akan berakhir. Sedangkan postingan tersebut menunjukkan bahwa pandemi adalah konspirasi terencana yang diplot oleh para bankir dengan tanggal mulai dan berakhir. Unggahan tersebut adalah hasil terjemahan dari tulisan pengikut teori konspirasi Sorsanis dan Nino Bregat. Baik Sorsanis dan Nino Bregat diketahui menyebarkan informasi yang salah terkait COVID-19 di masa lalu. Kesimpulannya, klaim bahwa Bank Dunia sudah merancangkan pandemi COVID-19 sampai tahun 2025 adalah salah.